Ustaz, bolehkah pada saat tahajud, saat berdiri memegang, membaca Al-Quran, haruskah sholat tahajud, kita tidur dahulu atau boleh saat begadang? Baik ya, saya sudah jawab yang kedua. Jadi tahajud itu mesti tidur dulu. Tidak ada tahajud dengan begadang, itu sholat qiyamul lail. Saat tahajud boleh tidak memegang mushaf. Sholat sunnah sifatnya ada kemudahan. Para ulama di sini memang berbeda pendapat. Sebagian berpendapat itu boleh kita memegang mushaf dengan dua catatan. Dengan dua catatan. Catatan pertama, mushaf yang kita pegang dipastikan tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita. Misal, itu bisa dilihat dari segi ukurannya misalnya. Ambil ukuran yang standar yang bisa kita lihat. Dengan kita kemudian sholat dengan tujuan bisa memahami kandungan ayat Quran, itu sementara ada yang membolehkan. Yang kedua, memegang mushaf ini tidak digunakan pada saat, hati-hati, pada saat sholat wajib walaupun sendirian, atau sholat sunnah yang sifatnya jamaah dan posisinya menjadi imam. Posisi menjadi imam. Hati-hati ya, sering terjadi di masyarakat, mohon maaf ya, imamnya di depan itu disimpan mushaf yang besar, kemudian setiap surat pindah dipindahkan. Nah itu sebetulnya dalam fikih sholat itu tidak boleh, karena syarat menjadi imam itu hafal apa yang akan dibaca. Kalau belum hafal tidak perlu jadi imam, naik yang lain. Karena itulah ketika dia lupa, yang di belakang mengingatkan, itu fikihnya. Nah tapi kalau jadi makmum itu boleh memegang di belakang untuk sekedar meresapi bacaan imam. Itu syaratnya hanya sholat sunnah saja. Kira itu.